Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel saya Gideon Sembang. So hari ini saya nak bersembang secara dalam talian dengan seorang guru dan juga rakan saya, classmate saya, yang mana satu konten yang saya juga nak buat adalah sembang-sembang lah dengan sesiapa saja. So kita tunggu guest nak masuk sekejap lagi, okay? Weh, kejap. Saya tak mahu benda ni. Kenapa pula? Sebab laptop ni baru lepas baiki. Jadi dia macam, dia tak boleh connect lah. Okay. Okay. Ah, mana yang lagi okay? Sama je. Cek. Kau kat, okay. Kau dekat mana ni? Kat dalam bilik kat rumah. Kau dekat rumah parent lah. Dekat rumah parent lah sekarang kiranya. Kau sekolah kau macam mana ni? PDPR ke apa ke? Aduh, memang PDPR. Kau bayanglah sekarang aku pemulihan weh. Aku bayar aku pemulihan. Aku tak tahu nak ajar apa sekarang. Diorang paksa. Dan sekarang aku dah dapat surat guru pemulihan tau. Jadi kira ni macam aku sekarang ni bukan cikgu RBT dah. Dulu matematik. Lepas tu PJ. PJ best. Sekarang PJ, tu pemulihan. PJ best lah. Pemulihan lari lari jauh kot. Lari jauh sangat-sangat. Weh, ya Allah. Kesabaran dia. Kesabaran dia kena tinggi sangat. Budak-budak mana? Memang start pindah terus dapat pemulihan ke macam mana? Dia kata sekejap je tau. Korang yang sekejap je. Lepas tu last ni, tak ada mana sekejap lah. Macam bola. Kejap aja pemulihan. Lepas tu ajar matematik perdana. Lepas tu kata, tak apa Ika, pergi sini sekejap. Sebab kononnya aku perempuan lah, boleh lah. Kononnya paling baru, paling muda kat situ. Lepas tu, last ni sampai kekal, kekal. Sekolah besar ke macam mana? Kecil. 100 lebih je. Dah 200 je. 230 lebih lah. Satu tahun, dua kelas. So, dah berapa bulan dah kau mengajar pemulihan ni? Kalau ikutkan hasil kombinasi dia. Sebab ya, kebayang on off betul. Bila on off dia jadi macam baru setahun ada kot. Sebab 6 bulan. Sebab 6 bulan. Bulan ni lah bila dah apa ni COVID ni kan memang ajar sangat pun. Mana ajar. Kau jadi macam berapa orang student? Pemulihan total semua dalam 26. Boleh tahan juga. Alah, tapi lebih kurang tahun satu, empat orang, lima orang, dia gabung semualah. Kalau kelas satu-satu, mahu dalam empat orang, lima orang macam tu. Oh. Tak adalah. Sebenarnya kalau aku tak boleh kot, daripada RBT jadi pemulihan. Ya, lumayan. Sangat lah. Ya Allah, sangat-sangat ni. Nak buat macam mana? Lailah dapat surat lah. Nak dapat surat, tahu-tahu dapat surat, okey. Dapat surat tu. Kau tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa, tak boleh apa. Kau nak pindah pun atas nama pemulihan. Dia bukannya cikgu biasa. Sekarang kau punya tagging tu dah naik guru pemulihan lah. Tagging pemulihan. Ini kita daripada buat kebun, dia sebuah pemulihan. Wey. Budak aku tu pergi keluar tau. Pergi keluar, dia pergi ambil pasir, dia baling dekat kereta. Apa yang itulah dia punya kebun dia tu. Yalah pemulihan kan, dia tahulah. Ada masalah membaca, masalah tu semua kan. Masa kalau mula-mula rasa macam kita ni tak pandai, aku rasa macam aku tak pandai ngajar. Kenapa? Benda simple KV-KV dia tak boleh nak kuasai kan. Tapi sebenarnya itu memang tahap dia. Kau memang tak boleh nak paksa. Memang sebenarnya pemulihan dia banyak main je. Aku tak reti. Kau banyak bermain lah dengan kad-kad apa semua. Ya. Weh, RBT nak buat kad macam tu. Tak lah. Ya aku tak rajin apa semua tu. Dulu belajar buat meja kan. So kau terpaksa lah menerima kan.
terpaksalah menerima. Tapi dia punya kebaikan dia mungkin kalau kelas tu, bila pindah sini budak dia macam mana eh? Advance sangat lah. Macam dia punya perangai tu lain macam lah. Jadi kadang tu kau rasa penat kau nak kontrol kelas tu. Kalau pilihan slow sikit lah. Tapi kau nak kena pandai. Pandai tackle budak tu pula. Itulah pula yang aku tak pandai. Nak buat kad gunting-gunting macam kau tengok cikgu pemulihan semua buat tu. Kita dah biasa buat. Dulu kau final buat. Peti surat eh apa? Peti surat yang kena kumpulkan. Peti surat eh? Dia kata ni tokong Cina. Ingat lagi tu. Mesti ha. Zaman-zaman belajar kan. Zaman-zaman belajar. Yalah, tapi masa kau mengajar sekarang. Ha? Dua ada kita lampu. Of course. masa kau mengajar sekarang, budak-budak sekarang kan, memang apa beza dengan budak dalaman tu? Okay, nombor satu yang paling nampak, aku ajar PJ. Aku ajar PJ yang main tangkap-tangkap tu. Pukul berapa Dato' Arimau, dia orang menangis. Dia orang menangis, jatuh tahun, menangis. Tahun tiga, tahun satu, dua, tiga kot. Yang aku buat tu dengan tahun satu. Tahun satu dekat sana macam ni. Lasak. Tahun satu kalau tahun tiga. Tahun tiga ke tahun dua. Menangis. Lepas tu macam, tak tahu. Mereka tak tahu. Surrounding lah tu kiranya. Dan dia orang biasa dengan telefon. Kalau dekat sana biasa, apa tu? Memang biasa benda berlari-lari, tak pakai kasut apa semua kan. Biasa dia pokok sebutan apa semua. Ya, kau dulu kat mana? Sabah. Sabar ha, lagi ya. P berapa? P3. 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 Ha lagi. Yelah lagi. Memang bezalah apa yang kau cakap tu aku boleh relate lah. Berapa lama kau kat sana tu? 3 tahun ya. 3 tahun je. Lama juga tu 3 tahun. Aku rasa aku pindah dulu kot baru kau. Aku pindah 2016. Kau pindah dulu. Aku pindah 2018. Baru dapat pindah. Lepas tu, yelah macam kau cakap lah bila masuk sekolah. Aku kira bandar, kau Ipoh bandar lah kan? Bandar, memang tak ada. Yelah. Tak ada dapat luar bandar pun. Kalau luar bandar dapat 10% kan? Kau ada dapat 10%? Tak ada. Memang sekolah aku memang bandar lah. Tu lah, bandar. So paling tidak pun dapat 10% untuk luar bandar. Tak ada luar bandar lah, memang bandar sungguh. Kira dekat lah dengan rumah. Okay lah. Dekat tu berapa KM? Berapa KM dalam 8 kot. Jauh jugalah. Jauh juga kan? 8? 8? 8 KM. Daripada Permaisuri sampai Matap kot. Hei! Itu punya lah dekat Permaisuri tu. Tapi jauh sikit lah. Patutnya perjalanan dia 10 minit je. Tapi pun ni banyak traffic light. Dia jadi 15 minit. Dia 25 minit je tu lah. Kau PKP apa program? Rumah je. Wait, aku buat pemulihan ke budak dekat tempat aku ni dia banyak ni. Apa ni? Budak-budak home. Budak-budak home ni maksudnya homeschool. Bukan, home ni asrama tau. Dia dibayar. Jadi home ni hantar dekat sekolah-sekolah. Bila diorang ni cuti sekolah, diorang balik ke asrama diorang. Tapi diorang dibayar. Kiranya aku hantar kerja, kita orang ikut WhatsApp. Bagi modul dengan WhatsApp. Yalah, apa kita boleh buat kan? Kita pun ikut arahan ya. Orang kata bagi kerja, kita bagi kerja. Dia bagi kerja tau. Tanya. Siap buat video sendiri lagi. Pasal kau buat video? Buatlah nak tunjukkan. Nak tunjukkan tu. Baiklah merit-merit. Terima je. Kita ni pun tak sampai bila ni. Agak-agaknya memang sampai hujung tahun rasanya ni. Itulah. Tadi hari ni pun kes 13K dah silap tu. Wah, 13K? Dia perak berapa kalau macam tu? Tak tahu. 13K dah. Mana naik lah ni. Kalau PDPR sampai 31 Ogos, aku rasa sambung lagi je kot. Sambung lagi tu. Bulan 9 tu mesti apa tu? SPM je tu. Ya.
Aku rasa kalau nak buka pun SPM dulu. Dua lah. Kalau rendah lambat lagi lah. Sila-sila tahun ni tutup macam tu je. Haa, tutup macam tu je, betul. RM13,000. Perak 200 lebih. Oh, tak adalah banyak. Kira macam bawah lagi lah. Dia tak ada lawan Selangor lagi lah. Ui, Selangor. Selangor RM6,000. RM6,000. Setiap hari champion tu. Orang dah tak suka Selangor lah sekarang ni. Salah. Siap kena troll kan. Orang buat pulau kat luar. Kalau nak Selangor kat luar. Betul. KL berapa? KL 1,000 lebih. Gila. Tapi tak boleh buat apa juga. Sebab Selangor KL memang tempat. Memang tempat orang cari rezeki kan. So tak boleh. Pusat lah. Haa, pusat dia. Hilang kat sini. Pusat-pusat apa. Kerja-kerja semua banyak kat sini. Sabah Sarawak. Eh, Sabah Sarawak boleh dine in kot. Oh, jealous aku. Diorang relax je. Diorang sebab dengan kes diorang, dengan saiz negeri diorang tu. Betul. Diorang okey lagi ya. Betul, still okey lagi. Tapi Labuan lah. Labuan kecil kot. Labuan pun dah start naik dah. Labuan 24 kecil. Sehari boleh habis pusing Labuan tu. Haa, tu lah. Dia makin naik. Nasib lah. Tu. Oi, Mujo dah pindah dah lepas COVID. Oi, kalau saya kat sana sorang-sorang macam mana kau nak balik? Diorang akan pindah keluar dalam masa seminggu. So seminggu kita orang tinggal 4 orang lah. Ah, kan, 4 orang. Eh, first night kat sana kan. First night kat sana, tidurlah kat bilik akak tu. Adalah katil semua kan. Lepas tu, dengar bunyi ketuk-ketuk. Okay, tak apalah. Okay, duduk situ kan. Tu kau bayang, tengah malam, tiba-tiba rumah tu bergoyang. Apa benda ni kan? Ya Allah, dengar bunyi kan. Macam, mesti